Komik yang satu ini, dia ini seorang komik yang duduk di kursi roda, tapi dia paling tidak suka kalau dia itu dikasianin. Ini dia, Danai. Iya. Kondisi anak Cacat itu orang pasti tanyain, Cacatnya kenapa? Ada yang jawab, Cacatnya kenapa? Ada yang jawab musibah. Begitu yang ditanya, Cacatnya kenapa? Ada yang jawab sejak kecil. Kalau saya ditanya, Cacatnya kenapa? Saya jawab bakat. Ini hobi saya. Passion saya ini. Ya, tapi sekarang ada yang menggunakan rasa kasihan itu untuk meminta-minta. Kemarin saya pergi ya, ada pengemis tengah jalan itu ngetok kaca mobil saya, bilang, Mas kasihan Mas, saya cacat. Saya juga. Ini pengemis bikin emosi. Akhirnya karena saya kasihan saya kasih ya, tapi malah dibalikin. Katanya saya lebih kasihan. Saya gak terima. Saya kasih lebih lagi, tetap dibalikin. Terus ada bapak-bapak lewat, ini sama-sama cacat belagu amat. Di sekolah saya sering didiskriminasi. Contohnya saya gak pernah boleh ikut upacara bendera. Saya protes ke guru saya, Bu, kenapa saya nggak boleh ikut upacara bendera? Guru saya jawab, kamu di sini aja jaga kelas. Wah, saya merasa berguna. Tapi saya nanya lagi, Bu, kalau misalnya barang teman saya ada yang hilang gimana? Ah, gak apa. Andai kata kamu malingnya, kamu gak mungkin lari. Akhirnya kemarin saya nyolong HP. Tapi teman-teman saya gak berani nuduh saya. Takut suuzon. Padahal saya udah ngaku. Saya Dani, terima kasih. Dani. Kamu tuh makin hari emang makin belagu ya gitu, selin banget. Ya keren seperti biasanya, satu hal miking ini, masalah miking juga, itu aja, keren. Iya, seperti yang lalu-lalu aku selalu katakan bahwa sebetulnya lu tuh pemain banget nih. Lu tahu benar apa yang ada di benak kita gitu ya. Lu ada masalah dengan pemadam kebakaran? Belum. Ya Afif, gak ada kan? Kalau gitu gua kasih lu kompor gas. Tepuk tangan buat Dani.